Saya mau membuatkan dokumentasi untuk Jagan Fahril yang ada di Sulawesi. Ini adalah sabit untuk panen padi secara handmade, secara tradisional. Jadi nanti dipotong sendiri dengan manusia. Kalau di Jawa kan sekarang udah pakai kombi kayak gitu. Tapi kalau ini kan untuk yang punya sabit kawah-kawah di pelosok-pelosok kayak gitu menggunakan sabit-sabitnya. Oke, ini belum dibersihkan, bentar lagi mau saya sapu biar bersih. Nah, ini sabitnya seperti ini. Ini mau saya. Nah, sabitnya itu depannya itu rintik-rintik, artinya bergerigi. Ini mudah untuk panen, ya kan? Oke. Sekali ini banyak nih, 100 biji mau dikirim ke Sulawesi biar biar lebih kering dulu. Biar rapi, saya rapikan. Nanti akan saya bawa langsung ke pihak paket untuk tahu berapa ongkirnya, karena jauh. Saya ada di Kudus, Jawa Tengah, dan ini harus dikirim ke Pulau Sulawesi yang jaraknya sangat jauh. Saya sajikan satu dulu ya, biar rapi, tidak berserakan, karena kalau nanti kena tangan, nanti pas ada tamu atau ada anak-anak. Oke, sudah ready, genap. Ini untuk juragan Fahril yang ada di Sulawesi, ditunggu dan sudah mau dikirim sekarang. Untuk kamu yang mau order sabit panen pari seperti ini, langsung aja ke UDS Logam, sudah berputus, besoknya putus stop.